menghilang dia. Loh, ini dia, Tono. Jangan-jangan ini dia, Mas Denny. Udah mulai? Pusing. Ini mah ngeliat muka gua kek. Goblok! Ya halo guys, akhirnya di awal bulan puasa ini kita bisa ngupload lagi ya guys. Gila udah sekian lama, jancok. Dan tapi kita harus tetap bersyukur maupun gimana juga ya. Gimana puasanya? Di puasa pertama ini di hari apa ini? Kamis ya? Gimana? Lancar? Hah? Tangan masih suka masuk ke kantong? Mulut ditutupin? Gak lah, buang canda. Langsung aja kita bakal reaction lagi seperti meme terbaik kalian. Let's go. Good job. Selamat berbuka puasa sayang. Gak ya guys, udah malam anjir. Udah malam, cok. Udah malam itu. Buset. Bawa enggak apa-apa lah. Kebahagiaan orang ya udahlah, ini kan oke. Okay. Ini yang oke. Okay. Oh, dia lagi mikir nih. Pasti diginiin gitu loh. Acik aja. Ya, dia mikir kayak gitu ya. Oke, okay, kita lihat. Oke oke. Aduh. Itu meme yang dari dulu sampai sekarang kayaknya. Apa ya, dari maksudnya dari pertama kali dia keluar nih meme sampai sekarang kayak gak ada udahnya, cok. Anjing gue ganteng banget, cok. Pakai peci tuh ganteng peing aing. Tolol. Ayang, masa ada yang bilang kamu cantik di belakang tuh? Secantik ini mirip. Ini siapa teh? Siapa teh ini teh ya namanya ya? Gue enggak tahu. Doni Setiawan. Secantik ini mirip. Tahu enggak lanjutan dari si Jarjit? Ya, ya you know lah. You know. Ma, nanti sahur jam 3:30 pagi ya, Tong. Oh, tuh maksudnya emaknya tuh bilang gini, nanti sahur jam 3:30 pagi ya, Tong. Pengangguran yang tidur jam 3 pagi. Ini sorry, ini realita banget sih. Gue lagi waktu zaman gue masih nganggur ya, itu bahkan gak tidur sih. Kalau gue rasain ya, tidur tuh abis subuh malah. Jadwal tidur tuh abis subuh. Intinya mah begitu kalau gua waktu dulu nganggur ya. Cuman ya gitulah, pokoknya enggak jelas anjing tiap malam tuh. Ih, gila tiap hari begadang, gaji bu. Nah, yang lebih parahnya lagi gini loh. Kalau lu kan pengangguran ya. Ya lu kalau enggak begadang nih ya, pagi lu melek gitu misalkan. Lu malam enggak begadang nih, pagi melek. Lu bingung lu ngapain gitu. Itu makanya fungsinya pengangguran begadang tuh gitu loh. Tolong. Ini apa lagi? Sahur pertama jam 3:30. Gue yang bangun jam 6 di like. Oh beda lagi kan. Anjing itu kesiangan. Orang Jawa saat kena ongkir 20.000, orang luar pulau Jawa saat kena ongkir 30.000. Ya beda lah, cok. Gue aja nih ya, jujur nih, gue belanja nih misalkan nih 30.000, maksudnya belanja 500.000, terus ada ongkirnya gitu. Kejadi anjing. Kayak nungguin promo aja gitu. Pelit emang. Kotaknya ditengkul aja. Arwah jin gentayangan. Ngerti gak arwah?
Bella ini nggak bisa dibiar-biar. Kembali aja kamu ke asalmu, jangan lagi meneror warga ya Mas Denny ya. Iya benar, aku nggak setuju kalau dia meneror warga Bella. Warga lihat jadi sepi. Biasanya di sini masih banyak orang mondar-mandir. Begitu ya Mas Den. Bella kemana? Lah, menghilang dia. Loh, ini dia Bella. Jangan-jangan ini dia Mas Denny. Benar. Hei. Masyaallah. Masyaallah. Enggak habis thinking, Cok. Arwahnya begitu ya. Oke, sedikit gua kasih tahu jelasan gitu ya. Masalah jin gitu ya. Orang biasa gitu ya, yang bukan ditentukan sama Allah. Ini menurut agama Islam ya, mungkin ya buat kalian yang non Muslim cukup tahu aja, maksudnya dalam keyakinan orang Islam gitu ya, dalam hadis, dalam Al-Quran gitu ya, bahwa manusia yang biasa itu nggak bakal bisa ngeliat jin. Ingat, nggak bakal bisa ngeliat jin. Jadi ada orang yang bilang aku bisa ngeliat jin, itu bullshit bro, bullshit. Kecuali dia emang ditentukan sama Allah gitu, ditakdirkan lah istilah kata mah gitu, istilah kata ngerti ya kan. Jadi kayak gitu, jin itu nggak bisa dilihat sama manusia biasa gitu, yang bisa ngeliat ya kayak nabi gitu kan, atau rasul yang emang udah bisa gitu loh. Terus kalau manusia itu ya harus ditentukan dengan Allah gitu. Gitu. Karena Imam Syafi'i aja pernah berkata begini loh, orang yang mengaku bisa melihat jin itu syahadatnya dipertanyakan. Gitu guys. Gitu. Lanjut. Iya, untuk bantuan kok ya kami ampun. Aja ya, Kak. Tolong ngetek ya. Iya. Tolong kami tek pemerintah ya. Tolong kami tek pemerintah. Cawin ompek. Pantek. Langsung ngetek titik ya. Wah, parah. Buat itu pasti bobat itu. Busilit. Video ini menunjukkan seperti apa rasanya kelumpuhan tidur, sleep paralysis. Anjing aing. Iya kayak anjing sih, aku rasa merinding ya loh. Merinding aing ya. Iya jadi oke. Video ini ya ketindian ya. Sedikit gua komentarin juga nih. Gua juga sering kayak gini. Cuman biasanya gini loh. Yang gua rasain ya kalau gua kena parasit seleris apa sih sleep paralysis ya. Jadi gua pernah. Jadi gua udah posisi udah ngantuk banget ya. Gua udah ngantuk, tapi gua tahan gitu kan. Enggak langsung gua tidur gitu. Nah, jam 3 apa jam 5? Jam setengah 5 apa ya? Ya udahlah gua tidurin gitu. Nah, otak gue udah tidur, jasad gue udah tidur coy. Maksudnya kan karena udah ngantuk banget ya, udah tidur. Ternyata nih, otak gue masih jalan tuh gak. Jadi kayak masih sadar gitu. Jadi set, otak jasad udah tidur, otak masih bangun gitu. Langsung kayak, kalau udah kayak gitu tuh gak kayak apa, ngeblank, kita gak bisa bergerak. Mulai dah tuh. Jadi setiap negara itu, kelumpuhannya itu atau maksudnya ketindiannya itu tuh beda-beda tau gak setiap negara. Kalau kita kan Indonesia misalkan kelumpuhan nih, ketindian ngelihatnya kayak setan, pocong atau bayangan hitam, kayak itulah bayangan hitam yang paling sering tuh gitu. Itu udah pasti ada lah ilmiahnya. Nah, cuman kalau kayak di Eropa atau di itu ya mereka ngelihatnya kayak zombie, ngelihatnya kayak vampir ya begitu-gitulah jenis-jenis kayak mereka aja gitu. Jadi kayak gitu guys. Thank you buat kalian semua. Semoga puasanya lancar. Ini aja dulu meme di bulan Ramadan awal ini. Semoga puasa kalian lancar. See you next time di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.